guys, kembali lagi di channel YouTube aku Dia Fadila. Jadi hari ini aku mau bacain chat horror story WhatsApp terseram. Nah, ini pasti video yang kalian tunggu-tunggu karena banyak banget yang request aku bacain chat horror story lagi. Oke, hari ini aku bakalan bacain yang buat kalian. Tapi sebelum aku mulai, kalian klik dulu ya tombol subscribe di sini. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Nah, yang udah subscribe ayo kita nonton bareng-bareng. Nah, di sini judulnya virus, nggak tahu ya virus apa. Sekarang kan lagi ya zamannya virus corona kan. Ini pasti bukan lah, bukan virus corona lah. Virus apa ya? Ayo kita baca. Dari ini ngechat adik Irfan. "Dek, kamu di mana?" "P. Jam 10." "P. Jam 10 malam." "Ya kak, maaf baru bales," dari adanya Irfan. Ini mungkin adanya temennya. "Masih di rumah temen nih, baru kenal main Resident Evil 2 yang baru." Wih. "Keren tau kak, beda sama kayak yang di PS1. Dibales. "Pulang gih, jam berapa? Sudah nih, jam berapa sudah ini?" "Iya bentar." "Cepet nah, kakak mau tidur." "Oh ini adeknya." "Irfan makan dulu kak, dibeli nasgor tadi sama teman Irfan. Ntar abis itu langsung pulang." "Yo oke." "Oh adek Irfan, maksudnya Irfan itu namanya." "Dek di mana?" "Udah mau jam 11 malam." "Kakak baru dapat pesan broadcast nih." "Iya kak, Irfan juga nerima." "Maksudnya apa ya kak?" "Kakak juga nggak tahu. Ini di Instagram kakak juga pada heboh bahas ginian." "Bahas apa tuh?" "Irfan OTW pulang kak." "Iya hati-hati dek." "Apa ya?" "Mau jam 12 dong." "Dimana dek? Kok belum sampai?" "Kak aku nabrak orang barusan." "Aduh, segala nabrak." "Serius dek, kok bisa?" Telepon. No connection. Yah. Tidak terhubung. "Telepon kakak deh masuk ke aku gak bisa tersambung." "Dia tadi nyebrang jalan sambil lari kak, aku juga kebetulan agak laju soalnya lewat hutan." "Gimana keadaanmu sekarang? Orang itu juga gimana?" "Masih sok kak, ini Irfan di dalam mobil, gak berani keluar." "Oh udah, ganti hari." "Kak, Irfan tadi keluar mobil mau nolongin orangnya, ternyata masih hidup kak. Irfan mau nolongin, tapi dia malah nyebrang, malah nyerang Irfan kak." "Hah, nyerang?" "Hati-hati deh, kita gak tahu tuh orang. Kita gak tahu tuh orang tuh beneran ketabrak atau modus aja, takutnya begal." "Kondisimu sekarang gimana?" "Irfan masih di dalam mobil kak, dia mukul-mukul kaca mobil Irfan. Irfan takut kak." "Ya, kirim video dong." Itu manusia bukan? Tapi kok serem banget. "Dia pergi aja dari situ." "Tapi kak, ya udah kan kan bawa mobil. Udah pergi aja." "Kak, aduh, ngeri banget dah. Kok Irwan kepikiran ya tadi broadcast yang kita terima tadi itu kepikiran virus zombie?" "Oh, virus zombie. Coba deh perhatiin gejala yang disebutkan broadcast tadi itu, kak." Kalian baca sendiri ya. Serem banget. "Ya, iya ya dek, masuk akal juga." "Ah, tapi mana mungkin kebanyakan main RE kamu." "Kak, aku barusan nerima pesan broadcast lagi dari akun yang sama." "Udah sih pergi aja." "Ih, kan di mobil." "Kamu kelamaan."
Lagian sih, pulangnya malam banget. Ya dek, kakak juga barusan ngecek. Ivan semakin yakin kak, kayak bener deh. Iya kamu di mana dek? Bukan langsung pulang. Gregetan tau gak sih? Gak jauh lagi kak, sekitar 15 menit lagi sampai. Nah, gitu dong. Dek, di sini udah mulai kacau. Kakak dengar ada beberapa kali suara teriakan dari luar. Serem banget dong. Hati-hati di jalan ya. Sembunyi aja dulu kak, bawa pisau yang ada di dapur. Dek, mereka berhasil ngedobrak pintu. Ini kakak lagi sembunyi di dalam lemari kamar. Kaget. Kak, sebentar lagi Irfan sampai, tetap sembunyi. Jangan sampai ketahuan mereka. Kak, aduh. Baik. Kak Irfan udah di depan komplek. Baik, aduh. Tangkap gue ya. Irfan gak bisa masuk komplek. Pagar portal di depan ketutup. Dek. Kira udah mati kakaknya. Ya, Kak. Kau pergi ke Kodam ya, cari perlindungan di sana. Gak perlu datangin kakak, dek. Aduh, gimana dong? Kak, kok ngomong gitu? Irfan udah di depan komplek nih. Kakak udah keluar dari lemari, dek. Kakak bisa ngebunuh makhluk sialan itu. Kakak kok nekat gitu sih? Aku keluar dari mobil, kak. Aku datangin kakak. Gak perlu, dek. Ih, berani banget. Kenapa, kak? Kakak kena gigit pas nyoba ngebunuh mereka. Kak, aduh serem banget. Irfan, aduh ya ampun. Gak bisa nih ngeliat kayak gini. Jaga dirimu baik-baik ya, cari tempat yang aman. Kakak. Angkat dong. Itu tangan, kasihan dong. Ada yang nelfon terus nih. Kalau kamu jadi Irfan, apakah kamu tetap mendatangi kakakmu atau akan pergi mencari perlindungan? Jawab di kolom komentar. Tuh jawab. Kalau kamu nih jadi adiknya si adik Irfan ini nih, kamu kayak berlindung apa tetap cari kakaknya? Kalian komen di bawah. Kakaknya sebenarnya udah kena virus atau belum sih? Aku rasa sih udah, soalnya kan udah kegigit. Ya kan namanya virus kan, namanya kalau udah kegigit kan udah bahaya gitu. Ya udah kalian tulis aja di komentar gimana pendapat kalian tuh tentang adanya Irfan. Apakah dia tetap nyari nekat ke rumahnya? Ya kan masalahnya kalau zombie kan gak satu dua kan, pasti banyak kan. Atau pusing. Yaudah, kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube aku dan share juga ke teman kalian. Dadah! See you di next video selanjutnya.